Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Debi Nabila Kristi dari SMKN 1 Buah 2. Di sini saya akan menayangkan autobiografi Bapak B.J. Habibie. Nama lengkap beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Haji Basarudin Yusuf Habibie. B.J. Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Indonesia, dan meninggal pada 11 September 2019 di Jakarta saat beliau berusia 83 tahun. Beliau meninggal disebabkan karena gagal jantung dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. B.J. Habibie mempunyai seorang ayah yang bernama Alwi Abdul Jalil Habibie. Beliau lahir pada 17 Agustus 1908 dan berkebangsaan Indonesia. Pekerjaan beliau adalah ahli pertanian dan beliau meninggal pada 3 September 1950 pada saat usianya yang ke-42 tahun. Dan nama ibu B.J. Habibie adalah Tuti Marini Puspowardojo. Beliau lahir pada 19 November 1911 dan berkebangsaan Indonesia. Beliau meninggal pada 24 Juni 1990 pada saat usianya yang ke-78 tahun. B.J. Habibie mempunyai istri yang bernama Hasri Ainun Besari. Mereka menikah pada 12 Mei 1962 dan mereka menghabiskan bulan madu mereka di Yogyakarta dan diakhiri di Ujung Pandang. Dan pernikahan mereka dikaruniai 2 anak laki-laki dan 6 cucu. Anaknya bernama Ilham Akbar Habibie dan Tori Kemal Habibie. Pada saat mereka menikah, saat itu Ainun berusia 23 tahun. Hasri Ainun Besari lahir pada 11 Agustus 1937 di Semarang, Jawa Tengah, Hindia Belanda, dan berkebangsaan Indonesia. Beliau meninggal pada 22 Mei 2010 pada saat usianya 72 tahun. Dan beliau meninggal karena menderita kanker ovarium. Hasri Ainun Besari mempunyai seorang ayah yang bernama R. Muhammad Besari dan mempunyai seorang ibu yang bernama Sadarmi Besari. B.J. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7 menggantikan Tri Sutrisno. B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Sebelum memasuki dunia politik, Habibie dikenal luas sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional dan satu-satunya presiden Indonesia berlatar belakang teknokrat. B.J. Habibie, Presiden Indonesia ketiga, masa jabatannya dari 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. B.J. Habibie kemudian digantikan oleh Abdurrahman Wahid yang terpilih sebagai Presiden pada 20 Oktober 1999 oleh MPR hasil pemilu 1999. Dengan menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai Wakil Presiden dan juga selama 1 tahun dan 5 bulan sebagai Presiden, B.J. Habibie merupakan Wakil Presiden dan juga Presiden Indonesia dengan masa jabatan terpendek. B.J. Habibie merupakan Presiden Indonesia pertama yang terlahir di luar Jawa dan berasal dari etnis Gorontalo, Sulawesi dari garis keturunan ayahnya yang berasal dari Kalibata, Gorontalo, dan etnis Jawa dari ibunya yang berasal dari Yogyakarta. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.